Halo. Halo. Ya. You got friends in me. You got a friend in me. Hey, what's up, Mabro? Apa kabar semuanya? Halo, Mabro. Jadi kali ini Ocha bakal mau bahas buff dan nerf yang ada di season depan, Mabro ya. Dikit lagi sudah ganti battle pass, Mabro ya. Selamat tinggal Neymar dan Messi, Pogba ya kan. Ya, jadi kali ini Mabro, season 12 battle pass ini kayak mantap banget sih, Mabro ya. Ocha udah lihat juga trailernya, Mabro. Nah, kali ini Ocha mau bahas nih yang di buff ini, Mabro ya. Di antaranya nih senjata yang Ocha suka, Mabro. Dulu Ocha suka banget pakai Fennec, ini kayaknya Fennec di buff nih, Mabro. MP-nya sama BR-nya ini di buff, Mabro ya. Wah, gokil sih. Ini lumayan sekali. Echo juga striker, crossbow, kilobolt, Vitol ya. Wah, gila. Terus ada BK57, CR56, Amax, Asphal, Peacekeeper di buff lagi. Abis di nerf di buff, Mabro. Mungkin Peacekeeper bisa jadi meta ya. Soalnya waktu itu di nerf-nya juga enggak terlalu parah banget, Mabro ya. DLQ juga di buff, UL, Echo, terus AGR556, Razorback, PDW57, Mabro. Wah, gokil sih. Ini PDW57, coy. Oh, kesukaan Ocha sekali ya kan, Mabro ya. Ini kan Ocha ada mega juga nih PDW57, Mabro. Ini tuh yang di buff damage-nya sama jaraknya, Mabro. Jarak tembakannya ya. Wah, gokil. Ini bisa jadi meta, tapi Ocha gak tahu sih, Mabro ya. Karena dari season-season sebelumnya PDW pernah di-buff, ternyata cuma harapan palsu untuk menjadi metanya, Mabro ya. Yang terjadi ya tidak terlalu meta, tapi tetap bisa dipakai, masih worth it dipakai, tapi tidak termasuk golongan yang benar-benar overpower gitu loh, Mabro ya. Contohnya kayak Switchblade sekarang ya. Walaupun Switchblade sekarang juga di nerf sih, Mabro. Maksudnya sistem sebelumnya udah di nerf, tapi tetap Switchblade itu masih memegang kemampuan SMG terbaik dengan temannya CBR4, Mabro ya. Nah, ini selain PDW juga ada HG40, GKS ya SMG-nya, Mabro ya. PKM, S36, MK2. Wah, keren sih ini, Mabro ya. Wih, BK57 juga gede loh, Mabro. Airnya nih bisa meta nih. Tapi ya kurang tahu lah, Mabro. Soalnya fire rate dari BK57 juga agak sedikit kurang, Mabro ya. HBR juga gokil. Terus kalau ya Peacekeeper tuh yang di buff tuh jarak tembakannya deh ini kayaknya, Mabro ya. Range. Oke. Terus DLQ, headshot multiplier. Wih, gokil. Tapi ya kalau misalnya pakai sniper kena pala ya auto satu hit gak sih? Ya gak sih, Mabro? Walaupun di buff sekarang juga. Nah, di sini ada yang di adjust juga kayak MAC-10, Mabro ya. Ini range-nya tuh ditambahin tapi damage-nya dikurangin ya. Itu di adjust dikit saja sih, Mabro ya. Nanti juga bakalan ada senjata baru namanya EM2 ya, Mabro. Ada perk baru juga dan ada barrel baru, Mabro. Ini kalau nggak salah dari striker. Ya, itulah, Mabro ya. Terus dari buff dan nerf ini, metanya menurut Ocha di season 12 itu menurut Ocha masih sama, Mabro. SMG masih dipegang CBR4 sama Switchblade. Tapi nggak tahu nih ya, misalnya Fennec ini kerasa banget buffnya. Wah, bisa jadi Fennec adalah opsi terbaru Ocha lagi, Mabro ya. Gokil. Terus Asphal juga boleh. Ya, sebenarnya Ocha belum tahu pastinya, Mabro ya. Nanti kita coba aja pas sudah update-nya, Mabro. Oke. Yuk, let's go sekarang, Ocha langsung aja main, Mabro, menggunakan Fennec dan PDW, Mabro. Ini yang Ocha pengen banget untuk menjadi meta lagi ya di antara senjata yang lain yang di buff, Mabro. Ocha pengen dua ini aja sih masuk ke dalam golongan senjata meta parah. Yuk. Let's go. Yo, Mabro, Ocha udah di dalam game, Mabro ya. Dan Ocha sudah siapkan dua loadout nih, Mabro. Fennec dan PDW57. Yo, let's go. Kita langsung aja hajar musuh-musuhnya, Bro. Ya, Ocha mau pakai PDW57 dulu deh. Ocha berharap banget dua senjata ini pas di buff itu meta lah. Harusnya, Mabro ya. Let's go. Hai. Halo. Woohoo.
Nice. Mana musuhnya? Waduh, mabur nggak nyampe senjataku. Aku tunggu sini deh. Yihi. Santuy. Santuy, santuy, tetap santuy. Oke, dia pakai senjata apa? Wow, Saber 4, coy. Wah, no 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 no. Wih, molotovnya, Pak. Aduh, mabur. Ini dia pendek, mabur ya. Lu PDW aja pengen senjata ini meta. Coba dulu deh. Kita udah harus setup. Mabru. Halo. Ini aku langsung berubah warna. Mantap. Mantap sekali, mah bro. Ini buat jauh enak, buat deket enak ya. Serah kalian lah, mau pakai buat apa. Maafin Oce, mah bro. Nice. Nice. Ucap, bro. Yihihi. Ini enak nih. Culah kamu, nak. Nice sama, bro. Cabut lagi kita ya. Lurusnya udah mau habis nih. Ya. Keduanya habis lagi. Wah, ada peluru lagi. Aku perlu peluru tambahan. Ini apa? Kamu bawa senjata enggak? Aduh, enggak bawa senjata dia. Capek deh. Halo. Ini lu pakai senjata enggak sih? Mantap sekali, mah bro. Ini bocah baru pakai Holger. Holger tuh debuff kayak di sini ya. Nice. Saber 4 boleh lah. Halo. Musuhnya pada kemana sih? Oca tuh nyari-nyariin loh. Nice. Mantap, mah bro. Wih, molotov, molotov. Kenapa nih molotovnya? Oca mau nuklir ah. Nuklirin dulu, mah bro ya. Ini kenapa Oca pakai senjata ini? Ya, Oca harusnya bunuh diri. Bunuh diri aja lah. Boleh bunuh gue dong. Bunuh gue dong. Gue tuh harus pakai Fennec ya. Tapi Fennecnya mantep banget sih, mampu-mampu Oca ya. The best. The best coy. Oca males banget pakai ulti, mampu. Wah, instant kill sekali. Lihat itu. Wah. Mantap jiwa. Tidak terkalahkan, mah bro ya. Mantap. Lihat di sini. Beh. Senjata kesukaan Oca, mah bro. Tapi tadi malah lama pakai CBR-nya ya. Pelurunya habis sih. Ya, mah bro. Oca sudah di dalam game. Kita saatnya main di Search and Destroy ya. Karena ini Fennec dipakai buat SN. Woi. Lagi atraksi juga di bombing. Buat mana sih ini enak banget nih, bro. Hep deh. Yuk. Saatnya serius, mah bro. Kasih satu round aja musuhnya. Jangan banyak-banyak. Kita langsung orang ngeras aja, Bung.
Weh, di mana itu? Hehehe. Kamu pasti panik. Kaget, kamu pasti kaget. Ampe. Kita es sih nggak mau bro. Weh, orangnya pakai ghost atau gimana? Tahu ah, mau bro ceplen aja. Nggak kelihatan musuhnya abisnya. Nah, dia pasti nggak pakai ini. Gas bro, gas bro. Ya, lima kill bro ya. Oce ada bilang nih, kalau Oce udah ngomong kita bantai, kita kasih satu round ya udah. Oke, tapi nggak tahu nih selanjutnya nih. Ya harusnya menang lah ya. Kalemin, kalemin mah bro. Siapa yang mau ngeplan? Kalau tidak mau ngeplan, itu bantai bro. Nice. Good job. Good job sekali mah bro. Ayo, pakai bro, pakai bro. Weh, kaget Oce mah bro. Astagfirullahaladzim. Kaget sekali bung. Kagak ada suara, kagak ada apa ya. Let's go. Weh, astagfirullahaladzim. Kenapa ada sniper tiba-tiba mah bro? Ya Allah. Maaf bro, ini Oce pasti comebackin sih. Oke. Okay. Kita kasih paham aja lah. Ada orang loh. Nice bro. Good job. Oce agak main lebih santai aja dikit. Udah. Habis. Mana musuhnya? Bisa tuh udah ada yang ngumpulin aja. Ede. Mantap ya. Terjiwan. Udah, tenang aja mah bro. Ini menang kok. Comebackin. Biar ini tuh biar mereka seneng dulu ya kan. Terus tak kabur dan baru kita habisi. Nice. Sakit kan? Hihihi, tenang saja mah bro. Aduh.
Nice ya, bro. Kita tinju yuk. Ayo bro, kita bareng. Stick together. Hehehe, tenang aja mami, kita kembali ke easy game. Aduh, seperti biasa ya kan, bikin comeback musuh. Ya, ini namanya kita tuh tukang pemberi harapan palsu, bro. Nice. Oh sekarang tuh muncul bro ya, kayak yang ace nya itu bro. Dia tuh ada tulisan apa? Ace di atas skornya. Baru tau Oce. Ya mau bro, Oce langsung aja kasih tau gunsmith attachmentnya ya, sebelum kalian nanti merasakan updateannya pas di buff ya. Nah ini nih monolithic. Nah ini nih monolithic extended combat stock Oce laser stable grip tap untuk PDU57 nya bro. Oce berharap PDU57 ini jadi meta beneran gitu ya, bukan fake-fake lagi. Dan ini fanekan mah bro, monolithic suppressor, extended barrel, light stock, Oce laser vertical, extended magazine A. Ini sih yang menurut Oce enak banget mah bro. Tapi misalnya kalian gak mau pakai laser sih gak apa-apa mah bro, bisa diganti ke grip ya. Serah mau stipple atau granu, biasanya itu diantara itu ya. Atau untuk kalian yang gak pakai mythic, itu juga bisa pakai optic retro sight. Itu saran dari Oce. Ya udah mabro, makasih banget udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya mabro ya. Terus untuk kalian yang pengen beli akun CODM ya mabro, yang pasti terjangkau sekali daripada kalian harus top up langsung aja follow Instagram @kitajubelin mabro ya. Atau untuk kalian yang pengen legendary tapi tidak legend-legend, atau kalian pengen dapetin skin kemo tapi kalian kesulitan gak ada waktu untuk grindingnya, langsung aja follow Instagram @kitajoki.in, nanti bisa dijoki di sana, oke? Okay? Yep, see you mabro. Dadah semua. Yaudah. Dadah semuanya. See you next.